few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Through, yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? I still remember 3rd of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you. Only if you knew how much I liked you. But I watch your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes. She stands with her holding your hand, puts your arm round her shoulder. Now I'm getting colder, but how could I hate her? She's such an angel, but then again, kinda wish she were dead as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than sky. She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater. It's just polyester, but you. Sweater, it's just polyester, but you like her better. Wish I were. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I've been running. Tired of running from it, scared of feeling something. Now I'm stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to make it work, but I've been feeling too numb. Skies are bleeding on me, why'd you leave me lonely? Feeling witness only, now I'm stuck and wonder where I ever went wrong. How could I?
to find a way to you till then. I don't see light in your love anymore. There ain't no reason to go on the floor. I don't like feelings, I'm feeling like running for something. I'm feeling so out of control. I know that the feelings are gone. I'm spending so much time alone. I'm hoping you pick up the phone and ring me when you wanna stay overnight. My shoulder's right. My baby is all that I want. And I play them all my favorite. Find a way to you till then. Ain't never gonna let you go. Got my heart, NASCAR racing, shining, never fading. He just left you hanging, feeling for your love, all worth it for the waiting. Give you what you need, what you take need. You where he take want. You where he want. Can feel it when we're all alone. Know you. Heart is like an open door. Just ring me when you wanna go. I'll wait till you're home. Hold a place till you're coming home. Show you where the garden grows. Just ring me when you wanna go. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. See my worth. 'Cause
sis, only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. Stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, 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 ooh. Get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Ooh, 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 ooh. Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. I could stay here forever. My time. Go on, make me lose my mind. We got all that we need here tonight. I lock the door. And throw out the key. Can't fight this no can't more. Fight this no more. It's just you and me. And there's nothing I'd rather do. I'm stuck with you. Me insane, baby, run your mouth. I still wouldn't change all this loving.
So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian tetap sehat selalu ya guys. Perkenalkan, nama saya Wila Jasinda. Saya akan memandu acara seminar daring Yuk Jelajahi Desain Visual pada hari ini. Seperti yang kalian ketahui, seminar daring ini merupakan acara ke-6 dari serangkaian event yang diselenggarakan oleh kelas manajemen event dengan nama Pekan Virtual Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, Awal Tantangan dan Harapan 2021. Oke. Info, rangkaian event dari Pekan Virtual PIKOM UP ini akan terus berlangsung hingga tanggal 10 Januari 2021, teman-teman. Dengan berbagai macam jenis dan tema event yang pastinya menarik banget. Di event ini, di acara webinar Yuk Jelajahi Desain Visual ini, nanti di akhir acara, kalian akan mendapatkan hadiah dari LOY Scented Candle, guys. Dengan ketentuan, di sesi Q&A nanti, bagi kalian yang bertanya, nama-nama kalian akan diundi dan akan dipilih dari tiga pemenang. Dan nanti akan kalian akan mendapatkan hadiah dari LOY. Oke. Jadi, seperti yang kalian ketahui, event ini kan dinaungi dari PIKOM Pekan Virtual Universitas Pancasila. Seperti yang kalian ketahui, di akhir acara Pekan Virtual Universitas PIKOM Pancasila ini, kalian akan mendapatkan door prize jika kalian mengikuti webinar talk show atau acara lainnya yang ada di PIKOM Pekan Virtual UP. Syarat dan ketentuan akan dibagikan dalam WhatsApp group event ini. Maka dari itu, teman-teman ayo ikuti Instagram @pikom_ Pekan Virtual untuk info-info terbarunya. Oke. Untuk syarat dan ketentuan untuk mengikuti event ini, kalian selama pembicara memaparkan materinya, kalian dilarang untuk menanyakan pertanyaan kalian ya guys di kolom chat. Nanti bahkan akan ada di sesi Q&A-nya gitu. Oke, langsung aja kita mulai guys, yang akan diarahkan oleh moderator kita yaitu Kak Jevanya. Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan Kak Jevanya. Ya. Sebelum memulai acara, saya akan mengatakan sedikit kata sambutan sebagai ketua pelaksana dan juga sebagai moderator. Pertama, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri webinar ini walaupun melalui daring. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Dan selamat datang juga untuk Kak Arif Kidwana sebagai pembicara di webinar Yuk Jelajahi Desain Visual.
dan juga untuk teman-teman yang hadir di webinar ini. Sebelum kita memulai webinar ini, saya akan membacakan CV dari pembicara kita hari ini. Pembicara kita hari ini adalah Kak Alrifki Duana, yang merupakan seorang junior graphic designer yang memiliki latar pendidikan di Vocational School of IPB University sebagai Informatics Management dan memiliki work experience di Tapak Media sebagai graphic designer internship, lalu di Suit Media sebagai graphic designer internship, lalu juga ada achievement yang sudah dicapai oleh Kak Alrifki Duana. Yang pertama di Snapco Unsri 2019 sebagai semifinalis scientific poster. Yang kedua, Icon IPB 2019 sebagai finalis software development. Yang ketiga, PLN Unjuk Energimu sebagai semifinalis facelift PLN Mobile. Yang ketiga, di Fight It UGM 2019 sebagai semifinalis UX Design. Yang keempat, di PKM IPB 2019 sebagai 10 Best Tech PKM. Lalu juga ada project experience dari Kak Alrifki Duana, yaitu di International Vocational Education Minor 2019 sebagai graphic designer. Yang kedua, di Pusat Perpustakaan Teknologi dan Penyebaran Teknologi Pertanian sebagai motion designer. Yang ketiga, Icon IPB, Bela Siswa Apps, sebagai UI designer. Yang keempat, di PKN Teknologi Caroline Apps sebagai UI designer. Dan yang terakhir, di Find It Pakades Apps sebagai UI designer juga. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung mulai acaranya. Kepada Kak Alrifki Duana, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada panitia acara yang telah mempersiapkan acara pada hari ini, di mana hari Minggu yang cerah ini, di tahun yang baru, semoga kita yang ada di sini semua bisa mengembangkan diri kita menjadi sesuatu yang baru dan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Di acara Yuk Jelajahi Desain Visual, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya langsung aja ke materinya. Ya, jadi di acara Yuk Jelajahi Desain Visual ini, saya berterima kasih karena menjadi pembicara, sudah dipersilakan untuk menjadi pembicara, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini dan berkumpul bersama untuk sharing tentang ilmu dari dasar dari desain grafis ini. Jadi untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Alrifki Duana Ruhendi. Saya sebagai graphic designer di Purwadika Digital Technology School. Alhamdulillahnya, saya masuk di sana dan alhamdulillah berkesempatan sebagai graphic designer di sana. Langsung aja. Ya, jadi sebelum kita bahas tentang dasar-dasar dari desain grafis seperti elemen, kemudian ada prinsip-prinsip dari desain grafis. Di sini kita harus tahu dulu apa sih itu desain grafis. Karena mungkin banyak dari teman-teman atau tetangga kita atau teman akrab kita atau dari guru kita ahli dalam desain dan kita meminta bantuan kepada teman atau saudara kita untuk buatin desain. Namun di balik semua itu ternyata ada proses-proses yang harus dilewatin terlebih dahulu sebelum menjadi sebuah desain yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memintanya sebagai kliennya, seperti itu. Nah, untuk desain sendiri itu dapat kita temuin di mana-mana. Di next, dari tampilan layar kalian, itu termasuk sebuah desain, user interface sebuah handphone yang kalian pegang, yang biasa kalian gunakan, kemudian di sepatu, di baju yang kalian kenakan pada hari ini, kemudian bisa juga
di benda sekuritas, ada juga banner sebuah toko. Di dapat kita lihat ya, ada seperti toko buah yang menjual minuman jus seperti itu. Ada juga toko-toko yang lain menampilkan banner-banner tentang informasi. Ada juga banner tentang informasi mencegah COVID seperti itu. Jadi desain itu ada di mana-mana. Dan desain sendiri itu apa gitu? Maksudnya artinya itu apa? Nah, berdasarkan dari pengalaman desain itu menurut saya, jadi desain adalah seni untuk menggunakan elemen visual, tipografi, warna, bentuk, dan lain-lain untuk menyampaikan sebuah pesan. Jadi pesannya kita sampaikan melalui visual kepada target audiens yang ada. Seperti itu. Jadi semua itu tuh tentang komunikasi dan daya tarik. Simpelnya adalah ilmu desain itu adalah ilmu untuk mencari perhatian target audiens. Jadi kita caper istilahnya. Jadi caper kepada target audiensnya agar mereka melihat desain dan mengetahui pesan yang kita sampaikan. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke desain, jadi kita harus tahu dulu nih, sebenarnya ada sesuatu di balik dari desain itu, yaitu namanya creative process. Di next aja. Nah, dalam creative process itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada creative brief, kemudian ada research, ada juga ideation, dan ada production. Jadi, setiap proses ini sangat berhubungan dan sangat teratur, sehingga desain yang kita buat sesuai dengan tujuannya pada awalnya. Nah, yang pertama ada creative brief. Di next. Jadi, apa sih creative brief itu? Jadi, creative brief itu merupakan informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari 2-4 halaman yang menjelaskan proyek yang akan kita buat. Jadi, dalam creative brief itu terdapat informasi-informasi yang akan didapatkan. Biasanya dalam creative brief itu ada tujuannya, kemudian ada informasi tentang apa yang akan ingin dibuat, seperti itu. Di next. Nah, dalam isi creative brief ini, kita jadi tahu nih, apa sih yang akan kita buat, ada informasi tentang apa yang kita buatnya, kemudian juga bisa ada informasi tentang klien yang meminta desainnya, tentang seperti apa, kemudian ada juga misalnya perusahaan yang minta untuk sebuah desain. Jadi kita harus tahu dulu tentang brand dari perusahaannya, kemudian siapa aja yang berpartisipasi dalam proyek tersebut. Kemudian apabila ada masalah, jadi ada desain dari sebelumnya, kemudian ada problem yang belum terselesaikan, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dan creative brief itu diinformasikan. Kemudian ada juga siapa target audiensnya untuk desain yang kita buat. Dan agar lebih teratur juga ada jadwal dari proyek tersebut. Jadi untuk mempersingkat waktu dan untuk menyesuaikan waktunya, proyek itu ada namanya jadwalnya juga. Dan yang terakhir itu di mana proyek itu akan ditampilkan. Seperti itu. Jadi setiap proyek itu hasil akhirnya bisa berupa output digital yang dihasilkan kemudian ditampilkan di sosial media kalian, gitu. Atau bisa juga berupa hard copy. Bisa ditampilkan di dinding informasi atau papan informasi di jalan atau di mading sekolah, seperti itu. Selanjutnya, ada tahapan research. Jadi, pada tahapan ini, kita harus mencari informasi lebih mendalam lagi tentang proyeknya dari brief yang sudah diberikan. Di next aja. Nah, pada tahapan research ini, kita mencari informasi berupa elemen-elemen seperti logo, kemudian mood, brand, tipografi, warnanya, target audiensnya, gambar apa yang dipakai, kemudian value-nya. Nah, contohnya kita bisa lihat pada gambar sebelah kanan, terdapat desain salah satu sosial media di mana brand ini tentang sabun untuk mencuci baju.
dari situ kita bisa melakukan riset di mana yang ditampilkan itu apa aja, seperti logo. Pada desain tersebut ada logo yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri atas. Kemudian untuk penempatan yang lain, seperti penempatan gambar di posisi tengah, seperti itu. Kemudian ada gambar yang sering digunakan, seperti pakaian, ada juga sabun dari pencuci bajunya, kemudian ada warna yang digunakan. Warna yang digunakan berupa warna dari turunan logonya, seperti warna biru, merah, ada juga abu-abu muda, abu-abu dongker di sana. Dan ada juga, sebelum kita tahu desainnya juga, kita harus tahu brand ini brand apa. Di sini kita tahu brandnya ini tentang sabun pencuci baju. Nah, dari brand ini, jadi kita tahu target audiensnya siapa. Target audiensnya misalnya seseorang dengan, atau orang-orang dengan umur tentang 20-40 tahun ke atas. Seperti itu. Jadi kita harus tahu juga setiap penempatan, kemudian apa yang elemen yang ditaruh desain tersebut, seperti itu. Dan ada juga value-nya. Jadi apa hal yang di highlight-nya dalam desain tersebut. Dari desain yang sebelah kanan tersebut, kita lihat bahwa sabun pencuci baju ini terlihat lebih jelas. Dan warna yang digunakan ini warna-warna yang pastel, di mana gabungan antara warna putih jadi terlihat lebih lembut. Dan ada juga jarak-jarak atau ruang-ruang yang ada untuk memperlihatkan desain itu bersih, seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya ada proses kreatif, yaitu ideation. Nah, untuk ideation ini merupakan proses untuk menghasilkan atau mengembangkan ide dari riset sebelumnya menjadi sesuatu yang mudah dipahami. Jadi menyampaikan pesannya, mengeluarkan ide-ide yang kita punya dan kita tuangkan ke dalam bentuk visual, begitu. Di next, untuk proses ideation ini kita bekerja di porsinya sesuai dengan tim atau dengan sesuai pekerjaan masing-masing. Contohnya apabila kita bekerja dengan tim, kita harus berkomunikasi dengan tim, mengeluarkan ide satu persatu dari orang-orang, kemudian bisa menuangkan ide tersebut ke dalam suatu kertas atau notes. Kemudian kita tempel ide tersebut di suatu dinding dan diskusi, kemudian apa sih tujuan yang sebenarnya, kemudian diruncingkan kembali idenya, dikembangkan lebih matang, dan bisa juga cara yang lain menggunakan proses kata. Contohnya kita membuat sebuah desain logo, karena agar desain itu sesuai dengan tujuannya, kita membuat desain tersebut satu-satu per bentuknya, seperti itu. Contohnya, seperti ada yang pada digambar. Contoh kita membuat desain untuk logo marketing. Nah, untuk tujuan dari briefing tersebut menghasilkan bahwa desain ini harus kokoh dan terlihat menjual, seperti itu. Menampilkan shape-shape yang berbentuk lingkaran, seperti itu. Jadi dibuat satu persatu, kemudian dipilih, dikerucutkan kembali mana sih bentuk yang pas untuk tujuan awalnya, seperti itu. Ada juga cara mengembangkan ide yang lain itu dengan menggunakan mood board. Jadi dari mood board ini kita bisa mengumpulkan bahan-bahan untuk desain yang akan kita buat. Contohnya seperti warna, kemudian ada gambar yang digunakan, dan ada tone warna yang digunakan. Contohnya misalnya kita ingin membuat desain yang beauty, atau cantik. Kita harus menggunakan warna-warna yang feminin, seperti pink, putih, gitu. Dan menggunakan gambar-gambar yang cantik juga tentunya. Perempuan, kemudian ada barang-barang yang mendukung dengan kecantikan perempuan, seperti itu. Selanjutnya adalah tahapan terakhir, yaitu tahapan production. The next. Nah, pada tahapan produksi ini, kita sudah bisa membuat desain ini dalam suatu software yang kita gunakan. Bisa juga menggunakan software
Photoshop, Adobe Photoshop, atau Adobe Illustrator, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan kita. Jadi hasil output ini bisa berupa hard copy atau digital, seperti yang saya bilang sebelumnya. Dan dari proses sebelumnya ini sangat berkaitan, karena dengan melewati proses ini, kita bisa memanage desain kita, memanage waktu kita, memanage pikiran kita, agar desain yang kita buat itu sesuai dan waktu yang kita gunakan itu tidak tersia-sia. Jadi seperti itu, sebelum kita melakukan desain, ada proses-proses yang harus kita lakukan. Harus kita menggunakan brief terlebih dahulu, kita diskusi terlebih dahulu, apa tujuannya, kemudian siapa yang bertanggung jawab, kemudian target audiensnya siapa, kemudian kita melakukan proses selanjutnya itu research, kemudian mengembangkan idenya, saling berkomunikasi, seperti itu. Jadi nggak semuanya dari awal untuk desain, tiba-tiba langsung menjadi sebuah desain tanpa ada tujuannya. Seperti itu. Nah, untuk mendukung proses dari proses kreatif ini, kita juga harus mengerti tentang prinsip dan elemen-elemen dari desain. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip dari desain tersebut. Yang pertama ini ada prinsip dari desain itu unity atau harmoni ya maksudnya ini. Jadi unity tersendiri itu yaitu kesatuan dari setiap elemen visual yang ada pada desain seperti warna, kemudian garis, bentuk, bidang, dan lain-lain berbentuk selaras dan proporsional. Dan ada kategori dari unity tersebut. Yang pertama ada proximity, di mana kesatuan yang terbentuk karena kedekatan. Kemudian ada juga similarity, di mana objek yang berbentuk sama, dan ada juga continuation. Nah, dari ketiga ini, dapat kita lihat contohnya pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan contoh dari unity atau kesatuan tersebut. Dan untuk harmoni itu merupakan feeling dari kesatuan. Seperti itu. Dari gambar samping terdapat contoh prinsip yang benar dan prinsip yang salah. Gambar yang benar menampilkan bentuk unity berupa bentuk geometris seperti bentuk dasar kotak, kemudian ada poligon, kemudian ada segitiga, ada juga lingkaran. Sedangkan pada bagian sebelah kanannya ada salah satu bentuk yang bebas, jadi bukan bentuk geometris. Nah, dari sini terdapat salah satu kategori dari unity yaitu proximity, di mana bentuk yang berdekatan menjadi sebuah kelompok satuan. Dan untuk similarity ini bisa juga seperti bentuk garis dan bentuk realis seperti pensil. Itu termasuk sebuah kesatuan. Dan untuk continuation, ini merupakan bentuk yang mengarahkan kita, elemen-elemennya, untuk melihat sesuatu objek yang lain. Seperti itu. Karena saling berdekatan dan membentuk sebuah arah, kesatuan ini memiliki pesan melihat sesuatu objek yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua ini ada prinsip. The next, keseimbangan atau balance. Jadi, balance ini merupakan suatu keadaan di mana semua bagian dalam desain terkesan sama rata. Nah, untuk balance ini, dapat kita lihat ada kategori-kategorinya berupa simetri, kemudian ada asimetri, dan ada radial. Dari simetri ini dapat kita lihat contohnya pada gambar sebelah kiri. Nah, pada gambar sebelah kiri, kita lihat ada bentuk segitiga, kemudian ada bentuk persegi, ada bentuk lingkaran. Gambar ini merupakan gambar yang simetri. Karena bentuk, kemudian warna, dan garis ketebalannya sama. Nah, ini sangat menunjukkan bahwa prinsip balance ini terdapat pada desain tersebut. Sedangkan untuk asimetri, bukan berarti asimetri itu tidak seimbang. Nah, contohnya seperti ini.
pada gambar yang tadi yang kita lihat, pada gambar tersebut apabila salah satu bagiannya dihilangkan, karena itu seperti organ simetrinya, kemudian kita hilangkan dan bagiannya terlihat kosong, kita bisa membuat itu asimetri dan seimbang dengan menaruh penjelasan atau informasi berupa teks pada bagian sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Jadi pesan yang disampaikan dapat diterima oleh target audience dan ruang kosongnya juga mendukung dengan membuat target audiensnya mudah menemukan informasi, kemudian juga nyaman untuk membaca informasi yang ditampilkan oleh desain yang ada. Seperti itu. Sedangkan untuk radial sendiri merupakan elemen yang membentuk lingkaran atau radial. Contohnya, kita melihat sebuah bentuk mata angin. Mata angin itu merupakan bentuk seperti bintang ya. Jadi setiap ujung dari mata angin terdapat informasi. Nah, yang berpusat di tengah, kemudian informasinya berada di sekeliling dari mata angin tersebut. Kemudian dari keseimbangan itu menghasilkan sesuatu yang dapat mudah kita lihat dan mudah kita dapatkan pesannya. Karena dari situ kita lihat pada bagian utara atau bagian atasnya menghadap ke utara dan informasi berupa tulisan utara. Biasanya disimbolkan dengan huruf U, seperti itu contohnya. Selanjutnya, untuk prinsip yang ketiga, yaitu proporsi. Jadi proporsi ini merupakan keselarasan ukuran antar elemen yang membentuk sebuah desain. Nah, kategori dari proporsi ini juga berbeda-beda. Ada size, ada rasio, dan division. Nah, di antaranya, dari size ini contohnya kita lihat dari sebelah gambar sebelah kiri tadi. Ada contoh yang benar dan ada yang salah. Dapat kita lihat untuk size ini, bentuk rumah itu lebih besar daripada bentuk manusia. Itu sesuai proporsinya, sesuai dengan porsinya. Sedangkan bagian yang kanan salah karena tidak mungkin bentuk manusia sebesar bentuk rumah. Seperti itu. Tapi hal tersebut bisa benar apabila ada informasi yang jelas. Misalnya, pada bagian gambar sebelah kanan, bentuk manusia lebih besar, bentuk manusia maksud saya, lebih besar sama maksud saya dengan bentuk rumah tersebut. Namun diberikan informasi berupa teks, misalnya rumah hewan peliharaan, seperti itu. Jadi sesuai dengan porsinya. Nah, selanjutnya untuk rasio ini bisa kita dapatkan. Misalnya pada sebuah desain digital poster atau desain sosial media. Kita lihat rasionya untuk bentuk desain sosial media itu berbentuk persegi, di mana 1:1 ukurannya. Kemudian dari bentuk desain sosial media ini akan kita buat hard copy atau kita akan cetak kemudian dipasang di mading sekolah misalnya atau di mading tempat kuliah. Nah, dari bentuk itu, yang awalnya bentuknya 1:1 dalam sebuah desain sosial media, kita ubah menjadi bentuk yang akan kita print dengan ukuran yang sama, 1:1. Misalnya menjadi bentuk 30 cm kali 30 cm. Jadi sesuai dengan proporsinya dan tidak berubah seperti itu. Nah, untuk division membuat titik fokus yang memberikan kesan bahwa setiap elemen itu berhubungan. Ya, seperti yang kita lihat, bahwa jarak juga mempengaruhi dengan proporsinya. Untuk lebih simpelnya dapat kita lihat, apabila kita melihat sebuah banner sebuah informasi COVID misalnya, kita menampilkan banner tapi dengan tulisan yang besar. Kan? Jadi kita dapat dengan mudah menemukan titik fokusnya bahwa informasinya adalah tentang COVID. Namun apabila teks pada banner tersebut ukurannya digunakan adalah ukuran 12 poin, maka tulisannya tidak terlihat. Jadi harus sesuai dengan proporsinya. Apabila bannernya besar, maka tulisannya besar. Seperti itu. Jadi ada titik fokus bahwa orang tahu ini
ini highlight-nya seperti itu. Di next. Untuk prinsip yang selanjutnya adalah irama atau ritme. Jadi irama ini adalah pengulangan gerak yang teratur, perubahan dalam bentuk, ukuran, posisi, atau elemen yang konsisten. Jadi perubahan ini tuh terus-menerus namun konsisten bentuknya. Dapat kita lihat dengan mudah tuh di contohnya ada bentuk gelombang dari pasir tersebut. Bentuknya sama, kemudian ukurannya sama namun konsisten terus-menerus. Agar lebih simpelnya saya berikan contoh kembali. Apabila kita melihat poster atau kita membayangkan poster tentang kendaraan bermotor yang sedang melaju cepat. Kendaraan bermotor yang melaju cepat berarti akan menampilkan elemen-elemen yang mendukung. Seperti garis yang belakang. Garis belakang itu mendukung objek motornya untuk memperlihatkan pesan bahwa motor itu terlihat lebih cepat. Seperti itu. Contohnya lagi, apabila kita memotret pada malam hari, banyak kendaraan yang berlalu lalang dengan cepat, kemudian kita foto, kemudian cahaya-cahaya dari lampu kendaraan terlihat memanjang, itu salah satu bentuk ritme yang mengartikan bahwa kendaraan itu sedang melaju cepat. Seperti itu. Di next. Prinsip yang selanjutnya itu penekanan atau emphasis. Emphasis ini merupakan area yang dianggap menarik dan dominan karena diberikan penekanan baik warna, ukuran, maupun bentuk. Jadi dalam penekanan ini atau emphasis, kita menunjukkan perbedaan dan lebih terlihat seperti highlight-nya itu, memberikan penekanan dengan membuat elemen ini terlihat berbeda, kemudian bisa juga dengan warnanya, kemudian bisa juga dengan ukurannya. Dari warna ini bisa membuat lebih menonjol dengan memberikan kontras, kemudian dengan ukurannya dibuat lebih besar atau lebih kecil, seperti itu. Contohnya, kita lihat lagi pada gambar sebelah kiri, gambar tersebut terdapat objek perempuan yang menggunakan kerudung dan dikelilingi oleh perempuan lainnya yang berkerudung, namun dengan warna yang berbeda. Seorang ibu ini menggunakan kerudung namun dengan warna putih, sedangkan orang sekelilingnya menggunakan warna biru. Dan yang lebih berbedanya lagi, untuk seorang ibu ini membawa sebuah tas. Jadi terlihat bahwa penekanannya terdapat pada seorang ibu yang terlihat berbeda di antara ibu-ibu yang lainnya. Gitu, pada gambar tersebut ya. Selanjutnya. Dan prinsip yang keenam ada kontras. Jadi kontras ini merupakan perbandingan dua elemen yang bertentangan, misalnya warna hitam dan putih, kemudian bentuk kotak dan bulat, titik dan garis, tebal dan tipis, modern dan tradisional, seperti itu. Dan contohnya, simpelnya itu seperti apabila kalian menulis pada sebuah kertas putih, maka agar informasinya terbaca, kalian menggunakan warna hitam. Itu dapat dilihat contohnya pada bagian gambar sebelah kiri, kiri bawah ya. Untuk contoh yang salah, kita lihat background-nya itu menggunakan warna abu-abu dan tulisannya menggunakan warna abu-abu muda. Jadi informasi yang disampaikan tidak terlihat jelas, sedangkan untuk contoh yang benar menggunakan warna yang kontras karena background yang menggunakan warna putih dan tulisannya menggunakan warna hitam. Warna sangat berpengaruh terhadap kontras juga. Dan salah satu contoh lainnya dapat kita lihat pada poster film ini, poster film Taxi Driver, terlihat juga perbedaan bentuk yang sangat terlihat pada bagian poster, yaitu gambar taksi dan senjata apinya. Dan warnanya juga sangat kontras karena warna taksi itu berwarna kuning dan menggunakan background yang gelap.
dan tulisannya juga mendukung sekali karena adanya kontras dari warna kuningnya. Seperti itu. Selanjutnya. Dan setelah kita memahami prinsip-prinsip dari desain, kita juga harus memahami elemen-elemen desain grafis agar desain yang kita buat mendukung dengan apa yang kita komunikasikan pada target audiens kita. Gitu. Selanjutnya. Nah, untuk elemen desain grafis ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada garis, kemudian ada bentuk, kemudian ada warna, ada tekstur, kemudian ada ruang juga, dan ada nilai atau value. Di next. Ya, elemen yang pertama ini merupakan elemen garis atau line. Elemen ini merupakan gabungan dari beberapa titik sehingga membentuk sebuah kurva atau garis lurus. Garis juga bermacam-macam. Ada garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, garis zigzag. Untuk garis memiliki artinya masing-masing. Seperti garis horizontal mengartikan ketenangan, kemudian garis vertikal mengartikan tegas karena dia berdiri tegak, kemudian ada juga garis diagonal di mana dia mengartikan kedinamisan, dan ada juga zigzag. Garis zigzag ini mengartikan semangat juga. Nah, garis ini dapat membuat suatu bentuk dan mengarahkan mata para pembacanya. Seperti itu. Karena dengan adanya garis, itu mengarahkan kita kepada suatu informasi yang ditujukan. Seperti itu. Di next. Selanjutnya ada elemen bentuk atau shape. Bentuk ini merupakan rangkaian garis tertutup, seperti segitiga, kotak, lingkaran, poligon, dan lain-lain. Bentuk ini juga merupakan suatu bentuk yang memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Seperti itu. Perpaduan dari bentuk-bentuk dasar ini akan menghasilkan bentuk yang lebih kompleks. Nah, bentuk ini juga bisa menjadi beberapa kategori yang lain. Contohnya, bentuk dari sebuah huruf, karena misalkan verbalnya, kemudian ada juga bentuk nyata. Bentuk nyatanya itu seperti pada gambar di kiri, seperti kita lihat, gabungan dari beberapa bentuk dasar, seperti kotak, lingkaran, segitiga, dan bentuk bebas, menghasilkan bentuk yang baru, seperti gambar rusa, dan gambar karakter, seperti itu. Jadi elemen-elemen itu apabila digabungkan menjadi satu kesatuan, membentuk sebuah bentuk yang mengartikan pesan lain. Seperti itu. Selanjutnya. Dan untuk elemen selanjutnya ada elemen warna atau color. Nah, dengan adanya warna ini, kita dapat menampilkan sebuah pesan visual. Nah, warna dibagi menjadi dua. Warna RGB dan warna CMYK. RGB sendiri maksudnya itu red, green, dan blue. Sedangkan untuk CMYK itu cyan, magenta, yellow, and pink. Untuk cyan itu seperti warna biru muda, dan magenta itu merah dengan paduan warna pink, seperti itu. Dan itu hitam juga. Nah, dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri, visualnya mengartikan dari warnanya. Karena dua gambar tersebut mengartikan bahwa salah satunya tenang dan salah satunya sedih. Warna dari sebelah visual sebelah kiri memiliki warna yang bermacam-macam. Dan terlihat bahwa karakter itu sedang memiliki perasaan yang senang. Dan sedangkan pada gambar sebelah kanannya, dengan warna yang monokrom atau hitam putih, warna netral yang digunakan, mengesankan bahwa karakternya sedang memiliki perasaan yang sedih. Jadi dengan visual, dengan warna, memperlihatkan visual dan pesan yang berbeda-beda. Seperti itu. Dan dua warna yang kita gunakan ini, RGB dan CMYK, kita gunakan di dua tempat yang berbeda. Untuk RGB sendiri, kita gunakan pada sebuah layar laptop kita.
untuk layar laptop kita, untuk para desainer biasanya menggunakan RGB untuk mendesain dan menghasilkan output desain di media sosial. Sedangkan untuk CMYK, desain ini digunakan menggunakan warna CMYK saat outputnya berupa hard copy atau berbentuk print. Nah, berdasarkan pengalaman saya juga, saya pernah melakukan suatu keadaan yang salah karena saya belum tahu. Untuk CMYK, saya pernah mengeprint suatu desain dalam bentuk warna, format warna RGB. Dan ketika saya menghasilkan printnya itu, hasilnya terlihat pucat karena bukan sesuai dengan warna yang diterima oleh outputnya. Karena printer itu menerima warna untuk CMYK, seperti itu. Elemen warna ini sangat berbeda-beda, dan penggunaannya juga harus digunakan di tempat yang pas, seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk selanjutnya adalah elemen tekstur. Tekstur ini memang kualitas permukaan objek yang kita rasakan. Nah, untuk merasakan tekstur ini dapat kita lihat atau kita raba. Dalam dunia digital, tekstur dapat dirasakan dengan melihatnya. Contoh dari tekstur-tekstur ini merupakan grain, kertas, kemudian juga tekstur dari tembok. Pada contoh yang ditampilkan pada gambar sebelah kiri, untuk orang purba tersebut, menggunakan efek tekstur grain, di mana gambar terlihat lebih kasar, dan pada gambar sebelah kirinya lagi, terdapat tekstur grainnya juga. Jadi teksturnya dapat kita lihat, walaupun tidak diraba, tapi kita dapat merasakan seperti itu. Untuk efek lainnya juga, kita lihat pada gambar sebelah kanannya, ada efek seperti cat, kemudian efek tekstur seperti kertas dan tembok. Untuk contoh yang lainnya, misalnya pada sebuah desain sebuah kertas lama, biasanya para desainer akan membuat sebuah desain prototype agar target audiensnya melihat desain kartu nama ini terlihat elegan dan bagus dengan adanya tekstur yang sesuai. Jadi target audiens ini tertarik dengan desain yang telah dibuat oleh seorang desainer kartu nama ini. Seperti itu. Biasanya dengan adanya tekstur ini memberikan kesan bahwa bahan yang digunakan akan sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh target audiensnya. Seperti itu. Selain itu juga, tekstur ini bisa menandakan makna yang lain. Karena tekstur dari tekstur grain ini bisa menghasilkan bahwa makna ini sedikit kasar, seperti itu. Selanjutnya, untuk elemen selanjutnya adalah elemen ruang atau space. Jadi ruang ini merupakan jarak suatu bentuk atau elemen dengan elemen lainnya. Nah, ruang ini juga dapat menentukan estetika pada desain. Langsung saja kita lihat pada gambar desain website sepatu Nike ya. Di situ terdapat dua bagian, yaitu bagian yang menampilkan sepatu, yang harganya adalah sepatu, dan bagian informasi. Pada bagian sebelah kiri, yang dengan menggunakan background putih, terdapat ruang yang cukup banyak, dan dengan adanya ruang itu menimbulkan kesan estetik dengan meng-highlight sepatunya. Dan sedangkan pada bagian sebelah kanan, dengan background hitamnya, akan meng-highlight informasi-informasinya, dan menggunakan space itu atau ruang itu, memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan. Karena dapat dilihat dari bagian sebelah kanan, website informasi ditampilkan dengan jarak-jarak atau ruang-ruang yang cukup banyak dan pas proporsinya. Seperti itu. Dari bacaan awalnya, kita jadi tahu awal yang harus kita baca, kemudian informasi yang kita dapatkan dari sepatu Nike ini, kemudian setelah kita baca, kita tahu harganya, dan apabila kita ingin membeli dari produk tersebut, kita tahu harus melanjutkan kemana, seperti itu. Jadi ruang ini mendukung sekali
dengan estetik dari desain dan informasi yang disampaikan. Dan untuk ruang juga ada namanya negative space. Nah, dapat kita lihat di sini ada salah satu contohnya, contoh poster dari Lost Identity dengan memanfaatkan negative space. Dia memanfaatkan warna gelap tersebut menjadi objek yang di-highlight, yaitu objek perempuan untuk membawa payung. Jadi dengan adanya negative space, kita tahu bahwa objek itu perempuan, seperti itu. Jadi tidak hanya ruang yang terlihat, tapi ada juga ruang yang sangat samar, negative space itu menjadi objek yang dapat di-highlight. Contohnya pada logo FedEx ya. Kalau kalian tahu ada salah satu logo FedEx. FedEx itu salah satu perusahaan pengantar barang itu. Di situ ada salah satu bentuk yang negatif, memanfaatkan negative space dan membentuk gambar atau shape panah. Jadi dengan adanya negative space bisa menghasilkan makna yang lain juga, seperti itu. Selanjutnya, dan elemen yang terakhirnya adalah elemen nilai atau value. Nilai ini merupakan hubungan gelap dan terang pada suatu gambar yang dapat digunakan untuk memberikan penekanan pada elemen tertentu. Simpelnya adalah dengan adanya nilai atau value ini, kita tahu mana objek terlihat terlebih dahulu dan kemana objek selanjutnya itu terlihat. Contohnya pada gambar sebelah kanan, di situ terlihat desain nilainya itu terdapat pada seseorang yang sedang berburu. Dari situ kita lihat hubungan gelap dan terang pada desain, di mana pada bagian orang yang berburu terlihat lebih gelap karena sedang bersembunyi dan ingin memburu hewan buruannya. Sedangkan untuk hewan buruannya terlihat lebih jauh karena terdapat di lingkungan yang lebih luas. Dan tidak tahu kalau hewan itu sedang diburu. Begitu. Jadi ada penekanan-penekanan pada desain tersebut bahwa mengartikan bahwa desain ini sedang memburu sesuatu dan targetnya adalah ini. Begitu. Untuk bagian nilai ini penting karena dengan adanya hubungan gelap dan terang membantu kita untuk mengartikan suatu objek dengan objek yang lain, seperti itu. Mungkin sudah cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rifki Duanan. Kalau saya bisa simpulkan, desain itu dapat digunakan untuk mencari atau menarik perhatian orang lain dalam hal yang positif ya Kak. Terus desain juga memiliki arti yang berbeda-beda dan berguna untuk menyampaikan informasi. Terus ternyata desain itu nggak cuma sekedar desain, karena bahkan garis aja tuh di desain itu ada maknanya. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Bagi teman-teman yang mau nanya, boleh langsung aja di kolom komentar ya. Di kolom chat, sorry. Oh ya. Ini udah lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Saya bacain satu-satu ya. Kak, ini yang pertama ada dari Regina Claudia dari Surabaya SMA 6. Permisi Kak, saya ingin bertanya bagaimana meminimalisir adanya unsur plagiat di dalam tahapan research dan ideation, karena ketika kita berusaha memvisualisasikan sesuatu, sangat rawan terjadi kesamaan-kesamaan yang kadang tidak disengaja. Mungkin bisa dijawab dulu, Kak. Langsung dijawab aja ya? Ya. Jadi, buat meminimalisir unsur plagiat itu, gimana ya? Karena emang sering gitu. Desain itu kadang sama tapi tanpa disengaja kan. Jadi kita udah coba research dan mengembangkan ide kita, tapi mungkin terlihat sama,
itu mungkin nggak apa-apa. Karena nggak 100% desain itu kadang sama. Kalau emang dia tidak bertujuan untuk plagiat atau biasanya untuk kesamaan desain itu biasanya terlihat dari caranya mencocokkan gambarnya gitu. Jadi untuk meminimalisir ini mungkin bisa lebih dikembangkan lagi idenya atau bisa juga menanyakan desain kepada teman-teman kayak ada nggak sih masukan dari desain ini kurangnya apa atau apakah sudah bagus ataukah terlihat seperti desain orang lain seperti itu untuk minimalisir sih untuk desain agar tidak sama seperti itu. Oh ya, makasih ya Kak. Terus ada lagi pertanyaan dari Rahmawati Ananda dari Universitas Mulawarman. Selain skill design dan kreativitas skill, apa saja yang perlu dimiliki jika kita ingin terjun ke dunia desain visual? Kemudian untuk hasil desain sendiri, bagaimana cara kita menentukan tarif harga desain tersebut jika kita ingin menjual hasil karya desain kita? Dan aspek-aspek apa saja yang dapat membuat hasil karya kita menjadi layak atau pantas untuk dibeli orang lain? Terima kasih. Oke, ini cukup banyak ya. Jadi, untuk pertama dulu deh. Untuk skill desain dan kreativitas skill, apa saja yang perlu dimiliki jika kita ingin terjun ke dunia desain visual? Mungkin selain desain dan kreativitas skill, ada juga komunikasi ya, jadi kita juga harus berkomunikasi sama orang karena kita harus mengerti perasaan orang lain juga dengan desain dan kita juga harus tahu target audiens kita itu seperti apa, jadi kita harus mengerti perasaan orang lain juga biar kita sama-sama tahu satu sama lain gitu. Jadi desain kita nggak asal-asalan nantinya yang kita buat, bukan sekedar membuka software, terus membuat desain, tapi kita harus tahu juga target audiens kita seperti apa, agar pesan yang kita sampaikan sama dengan apa yang target audiens kita inginkan. Gitu. Kemudian ada bagaimana cara kita menentukan tarif harga desain untuk menjual hasil karya desain, dan hasil karya kita menjadi layak atau pantas untuk dibeli. Menurut saya sendiri, untuk harga desain, menentukan itu dengan cara kalian melihat dari, apabila kalian seorang freelancer, kalian bisa melihat dari website-website freelancer, kalian lihat patokan harga dari desain itu berapa, kemudian kalian bandingkan dengan skill kalian. Jadi untuk menentukan harga desain kalian sendiri juga bisa dengan seberapa banyak ilmu kalian yang kalian tahu, karena semakin cepat kalian mengerjakan desain maka semakin bagus karena kalian sudah tahu ilmunya. Karena desain juga untuk harga itu bisa seperti ini, misalnya kalian membutuhkan desain yang cepat, nah untuk dari kita sendiri berarti kita tidak akan membuat desain yang terlalu bagus seperti itu. Apabila kalian ingin desain yang bagus, maka waktu yang dibutuhkan akan lama dan mahal seperti itu. Dan untuk aspek yang membuat layak pantas dibeli, itu tergantung keinginan dari target audiensnya juga, tergantung keinginan dari klien. Karena kita juga tidak bisa memaksakan apa yang diinginkan klien seperti itu. Kita harus tahu apa yang diinginkan kliennya juga. Seperti itu sih. Ya. Ini untuk teman-teman yang mau bertanya langsung juga boleh dengan on cam. Ini yang pertama saya persilakan kepada Satrio Deriski ya dari Politeknik PGRI Banten. Ya, halo Kak. Selamat sore Kak. Saya izin bertanya kepada Kak Al Rifki. Saya dari Cilegon. Perkenalkan, nama saya Satrio Deriski. Pertanyaannya,
bagaimana cara mendesain agar seseorang tertarik dengan desain yang kita buat. Seperti halnya seseorang pendesain mengalami banyak sekali tantangannya, mulai dari karya yang tidak dihargai, audiens harga yang sangat murah, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana mengatasi hal tersebut, Kak? Terima kasih. Oke. Ini hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Jadi bagaimana desain kita itu tertarik dan dihargai. Jadi balik lagi, kita harus tahu juga apa yang kalian mau. Kemudian juga kita harus mengukur berapa banyak ilmu kita. Karena kita ngebuat juga tidak langsung jadi sebuah desain. Jadi pokoknya apa yang kita lakukan harus sesuai dengan prosesnya. Seperti itu. Jadi untuk mengatasi misalnya harga yang sangat murah, berarti seorang klien yang ingin mendapatkan karya yang bagus tapi dengan harga yang murah, itu tergantung juga kembali ke desainer. Karena seberapa banyak berlatih untuk mendesain atau tahu dan ilmunya, itu akan menentukan kualitas harga kita juga. Dan untuk bagaimana desain kita dihargai, karena setiap orang punya pandangan masing-masing, jadi kita harus membuat pesan yang sesuai dengan apa yang kalian maunya. Seperti itu. Iya, selanjutnya ada juga yang mau bertanya langsung, Kamarul Iskandar dari Universitas Muslim Aceh. Persilakan untuk langsung bertanya. Halo Kak moderator, apa suara saya terdengar jelas, Kak? Iya, terdengar jelas, Kak. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Zevania yang sudah mempersilakan saya bertanya secara langsung. Kak Rifki, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Kak, sebagai desainer grafik, bagaimana Kak Rifki melihat profesi ini ke depannya? Dan apa hal penting yang harus kita ketahui mengenai desain grafis ini, Kak? Serta apa tips dari Kak Rifki bagi kami pemula yang ingin belajar mengenai desain grafis ini? Itu saja, Kak, pertanyaan dari saya. Bagaimana? Agak kurang terdengar. Yang pertama, sebagai seorang desain grafis, bagaimana Kak Rifki melihat profesi ini ke depannya? Yeah. Yang kedua, apa hal penting yang harus kita ketahui mengenai desain grafis ini, Kak? Dan yang terakhir, apa tips dari Kak Rifki bagi kami pemula yang ingin belajar desain grafis ini, Kak? Itu saja, Kak, pertanyaan dari saya. Oke, jadi untuk kedepannya mungkin untuk desain grafis ini akan lebih dibutuhkan ya. Karena desain grafis juga nggak hanya satu, bisa ke berbagai desain. Bisa berupa logo desainer, karena dari desainer itu beda-beda, ada logo desainer atau desainer tulisan atau desainer, jadi beda-beda setiap orang ya, job dari desain juga. Dan kemungkinan bakal lebih berkembang lagi karena dari tren yang sekarang juga merupakan tren dari UI, itu sangat hype untuk sekarang ini. Ada juga desain-desain yang lain seperti desain 4D, seperti itu. Dan untuk para pemula, untuk para desainer yang baru terjun, karena saya juga masih belajar tentang desain juga ya, untuk survive dalam desain itu, kita juga harus tahu dasar-dasar yang seperti tadi. Prinsipnya, kemudian elemennya, dan agar kita lebih paham kembali tentang desain, kita harus sering berlatih. Jadi, pada tahun ini misalnya, sedang ada tren desain yang sedang naik, seperti desain 3D, seperti itu. Kita bisa mulai belajar pelan-pelan, atau mulai dari belajar hal yang dasar, cara membuat
teks, kemudian menempatkan posisi teks seperti itu. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena mendesain itu seperti kita bereksperimen tapi dengan cara kita, dengan desain seperti itu. Bagaimana? Iya, ini juga ada Rahmat Hidayat dari Universitas Terbuka yang ingin bertanya langsung. Boleh langsung bertanya langsung aja nanti kalau udah selesai dijawab sama pembicaranya ya. Oke, Kak, izin bertanya ya, Kak ya. Saya Rahmat Hidayat dari Universitas Terbuka. Pertanyaan saya yang pertama, itu ada beberapa pertanyaan sih, Kak. Yang pertama, bagaimana menghadapi netizen yang menghina karya kita yang telah kita buat itu dengan pemikiran yang susah payah gitu. Terus yang kedua, sebagai pemula, apakah ada situs atau web atau saran dari kakak warna-warna yang bisa dipadukan dalam sebuah desain visual? Yang ketiga, apakah ada aturan atau pasal-pasal yang mengatur tentang plagiat terhadap karya yang kita buat nanti? Apakah kita terdeteksi plagiat atau apa gitu? Terus yang keempat, apakah ada tolak ukur terhadap sebuah hasil desain itu bisa dibilang bagus atau bisa diterima oleh orang? Terus yang kelima, apakah kakak bisa memberikan saran komunitas, baik itu dari media sosial atau dari mana, yang bisa kami ikuti agar bisa belajar desain visual setelah webinar ini? Terima kasih, Kak. Oke. Baik, buat pertanyaan yang pertama dulu tadi, menghadapi netizennya menghina karya kita ya. Jadi betul, Kak. Kalau dari saya sendiri, kalau ada netizen yang atau teman kita yang kayak bilang desainnya jelek nih, mungkin sikap dari kita sendiri, kita harus nerima apa yang mereka bilang. Karena yang saya rasakan juga awal-awal dalam desain itu emang terasa bagus saat belajar, cuma pas sudah lama-kelamaan, dalam masa, ah iya, ternyata apa yang dibilang oleh teman saya ini emang benar gitu. Jadi kita harus lebih kelas apa yang mereka bilang, karena dari situ kita bakal belajar untuk memperbaiki desain yang kita buat. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan kedua itu, apa situs web ada saran ya, tentang warna? Kalau dari saya sendiri, untuk tahu tentang warna-warna, biasanya saya mencari referensi warna pada situs web Pinterest maksud saya. Jadi Pinterest, dari situ kita bisa mengambil berbagai referensi warna. Ada juga website Dribbble, kalau itu Dribbble. Kemudian ada juga Behance. Dari situ terdapat banyak warna-warna, jadi buat referensi kita, kemudian buat jadi bahan research kita, buat jadi mood board kita, bisa ngambil dari situ. Ada juga untuk website warna lainnya, perpaduan warna ya, contohnya seperti Colors atau Adobe Color, itu kalian bisa memainkan warna di situ untuk penggabungan warna atau menentukan warna turunannya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu pasal-pasal yang diatur tentang project. Apakah ada? Untuk lebih jelasnya, mungkin saya nggak tahu, tapi pasti ada. Karena biasanya, contohnya, misalnya dalam sebuah situs Freepik. Freepik kan terdiri dari beberapa desain banyak, script vector, seperti itu. Nah, itu terdapat terms dan condition-nya. Jadi kita nggak bisa sembarangan pakai, karena ada aturan yang dibuat oleh Freepik sendiri. Jadi dari situ kita tahu, kita nggak boleh plagiat, karena kalau udah plagiat bakal berurusan sama si yang bertanggung jawabnya dari desainernya. Jadi itu. Jadi hati-hati sendiri, dan untuk seperti penggunaan font juga kita harus hati-hati, karena tiap hal yang kita download di website seperti desain atau font, kita harus lihat apakah ada aturan di mana tulisan atau gambar yang kita pakai ini tidak boleh digunakan untuk berjualan atau aturan yang lain, seperti itu. Kemudian yang keempat, apakah ada tolak ukur terhadap sebuah desain bisa dibilang bagus?
kemungkinan untuk desain sendiri bisa dibilang bagus tergantung dari apa yang diinginkan kliennya dan tergantung dari apa yang kita lakukan selama ini. Maksudnya dari pengalaman kita, apakah kita sudah tahu desain yang jelek seperti apa, kemudian lama-kelamaan juga kita akan mengetahui dari pengalaman itu kita sudah lumayan menjadi terlihat bagus. Nah, untuk desain ini terlihat bagus, kita juga harus menggunakan prinsip yang tadi sudah dijelaskan. Dari prinsip-prinsip itu seperti penggunaan space atau ruang, dari situ lihat desain itu estetik dan mudah didapatkan informasinya, ada nyaman untuk kita lihat, seperti itu. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kelima, apakah ada saran komunitas yang bisa diikuti? Untuk dari desain grafis sendiri, mungkin dari berbagai daerah berbeda-beda, itu bisa dicari di mana-mana. Di media sosial juga udah mulai banyak. Mulai dari Telegram, kemudian ada juga di sosial media, seperti Instagram, Facebook, itu terdapat banyak komunitas-komunitas. Dan untuk komunitas sendiri berbeda-beda ya, ada yang untuk desain seperti user interface atau desain untuk desain grafis sendiri. Contohnya, karena saya tinggal di Boga, komunitas seperti desain grafis Indonesia, seperti itu. Karena dari, benar juga karena dari suatu komunitas kita jadi tahu tren-tren apa yang baru, kemudian adakah software-software yang sedang harus digunakan oleh desainer pada tahun ini yang sedang tren, karena dengan mengikuti tren ini kita jadi nggak ketinggalan gitu dan bisa survive juga, seperti itu sih. Terima kasih Kak. Iya, sama. Iya, ini juga ada yang mau bertanya langsung, Nita Putri Damayanti. Boleh langsung bertanya aja. Iya, Kak. Perkenalkan, saya Nita Putri Damayanti dari LSPR. Ingin bertanya, Kak. Ada dua pertanyaan sih. Kalau pertama, kalau misalnya kita udah membuat sebuah desain, tapi kita ingin mengupload-nya itu di sosial media. Namun kita ingin menambahkan template gitu, Kak, untuk desain yang sudah kita buat. Menurut Kakak, itu sebenarnya efektif nggak ya, Kak? Atau bisa mengurangi sebuah esensi nilai dari desain itu sendiri nggak ya, Kak? Nah, terus untuk yang kedua ini, pertanyaannya itu adalah, kalau misalnya dalam sebuah desain visual, ketika kita membuatnya itu, lebih baik kita menggunakan apa yang kita mau, atau kita perlu mencari referensi dari orang lain, terutama kalau kita ingin membuat desainnya itu tentang identitas dari desain kita, gitu Kak. Terima kasih. Oh, untuk pertanyaan pertama tadi bagaimana? Kalau untuk yang pertama itu, misalnya kita udah buat desain, tapi kita juga pengen nambahin template gitu Kak, untuk kayak biar lebih menarik gitu loh per feeds di Instagram gitu. Jadi kayak nyatu gitu Kak, per feeds-nya. Yeah. Nah, kalau menurut Kakak, kalau gitu sebenarnya efektif nggak sih? Atau akan mengurangi nilai esensi nilai dari desain itu sendiri gitu Kak? Oke, untuk yang pertama tadi, misalnya kita sudah membuat desain yang diupload di sosial media, terus kita coba tambahin template-template yang lain. Menurut saya sendiri, itu nggak apa-apa. Karena dengan banyaknya desain yang kita buat, itu jadi branding kita sendiri. Karena jadi orang yang lihat semua desain kita, jadi tahu kalau pengalaman kita udah sampai sejauh ini. Nah, dari desain yang kita buat itu, nggak apa-apa sangat beragam, bermacam-macam, karena dari situ bisa jadi bahan untuk portofolio kita. Buat tahu kalau orang lain, ilmu yang saya buat untuk desain ini sudah sampai sejauh ini. Dan sudah sampai dari awal dan sampai akhir itu seperti ini. Dan terus dikembangkan. Dan buat
desain untuk branding diri sendiri, pertanyaan yang kedua tadi. Untuk branding diri sendiri itu tergantung diri kita, karena kita itu sukanya desain yang seperti apa. Dan untuk referensi, nggak apa-apa mencari referensi dari orang lain, tapi jangan sampai nge-plagiat. Untuk jenis desainnya misalnya sama, misalnya dalam bentuk vektor. Karena desain orang kan berbeda-beda. Nah, contohnya kita buat vektor, orang lain juga vektor, itu nggak apa-apa. Itu menjadi referensi. Nah, untuk diri kita sendiri, cara mendesain dari vektornya itu bisa menggunakan warna yang berbeda, bentuk yang berbeda. Itu tergantung dari kita, desain dari identitas kita itu seperti apa. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa mendapatkan referensi dari orang lain. Asal jangan sampai membuat plagiat dari desain orang lain. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Iya, ini juga ada pertanyaan, Kak, yang melalui chat. Apa saja kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh seorang desainer dalam mendesain-desain grafis? Dan apakah semua desain membutuhkan elemen desain grafis seperti yang telah Kakak jelaskan? Karena dapat kita lihat seperti desain logo Facebook tidak memiliki elemen tekstur dan ruang, Kak. Serta jika kita mendesain menggunakan aplikasi seperti Canva atau PixArt, apakah hal tersebut termasuk plagiarisme atau bukan? Mohon penjelasannya, Kak. Oke. Kesalahan-kesalahan pada seorang desainer ya. Biasanya kesalahan-kesalahannya itu apa ya? Kurang, maksudnya untuk kesalahan-kesalahan dari seorang desainer, awalnya biasanya kita tidak menerima pendapat dari orang lain. Itu penting. Karena dengan adanya pendapat dari orang lain, kita bisa tahu dan lebih mengenal perasaan orang lain. Jadi dengan kesalahan itu sangat penting, karena dengan adanya kesalahan kita bisa menambah pengalaman di diri kita. Dan kesalahan itu mungkin kita kurang mengeksplor. Karena dengan mengeksplor buat desain, dengan banyaknya desain, kemudian dengan masukan dari pendapat orang lain itu sangat penting untuk awal dari sebuah desainer. Dan kita juga harus belajar untuk melakukan berbagai macam experience. Seperti itu. Jadi kita harus terus-terus mengulang apa yang kita pelajari agar kita bisa mengimprove dari desain yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian, apakah semua desain membutuhkan elemen? Karena logo Facebook tidak ada elemen. Ya, karena tidak semua desain harus mengandung semua elemen tersebut. Kadang ada yang tidak harus mengandung elemen tersebut, tergantung kepada bagaimana kita menggunakan elemen tersebut di dalam sebuah desain dan memiliki pesannya untuk disampaikan kepada target audiens. Seperti itu. Selanjutnya, apakah aplikasi seperti Canva atau PixArt termasuk plagiarisme atau bukan? Mohon penjelasannya. Untuk plagiarisme di aplikasi Canva dan PixArt, sebenarnya tidak menurut saya sendiri, karena ada aturannya juga. Mungkin bisa dibaca untuk aturan di Canva-nya sendiri atau PixArt, apakah desain yang kita buat di Canva itu tidak boleh dilakukan suatu terhadap desainnya atau kita gunakan untuk suatu usaha atau apa. Jadi bisa kita baca dulu peraturan dari aplikasinya, baru kita bisa tahu itu plagiarisme atau tidak. Tapi menurut saya sendiri, untuk desain yang kita buat di aplikasi tersebut, kan orang memiliki ide yang berbeda-beda. Kemudian kita dalam aplikasi Canva atau PixArt itu kita menyatukan elemen yang berbeda-beda, walaupun sudah ada bentuknya. Nah, namun, coba diperhatikan kembali untuk terms dan condition dalam aplikasi tersebut juga. Seperti itu. Iya, teman-teman, bagi yang mau langsung bertanya, yang tadi udah di kolom chat, tapi karena ini cukup banyak banget, boleh langsung bertanya aja.
langsung on cam dan nyalain enggak audionya bisa langsung dinyalain aja. Saya boleh izin bertanya? Iya, iya Bu. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang Mas Ricky. Maaf saya tidak hidup ke kamera. Baik, pertanyaan saya, saya ingin bertanya pertama, bagaimana cara Mas Rifki menangkap pesan klien kalau klien ingin dimintai sebuah desain grafis atau desain visual atas entah itu logo, entah itu kampanyenya atau post kampanye atau apapun itu, bagaimana cara Mas Rifki menangkap pesan-pesan itu untuk diberikan kemudian diaplikasikan menjadi sebuah desain? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mas Rifki menyebut kalau garis lurus artinya ini, garis zigzag artinya ini, garis ini artinya ini ya, di materi tadi. Itu berdasarkan sebuah riset, ataukah sudah kesepakatan di kalangan para pendesain, sehingga makna-makna itu dipahami seperti itu gitu loh. Entah itu lingkaran, segitiga, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mohon maaf, saya memang agak tertarik dengan dunia desain, walaupun saya tidak bisa mendesain. Saya boleh nggak kalau andai kan ada waktu gitu dari tadi, boleh nggak ada gitu mas satu desain yang kita nggak bilang jelek ya, mungkin bagi Mas Rifki, oh ini belum memenuhi komposisi atau proximity atau kontras atau yang tadi Mas Rifki bilang gitu loh, tapi satu desain itu kalau boleh gitu, kalau ada waktu gitu aja. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana menerima informasi ya? Menerima informasi itu pesan yang diinginkan oleh kliennya. Jadi pertama-tama itu sebelum kita lanjut ke tahap proses research dan lain-lain, kita masuk ke tahap pertama itu briefing. Jadi klien, saya menanyakan kepada klien terlebih dahulu tentang informasi-informasi saja, tentang informasi-informasi saja yang harus saya tempatkan pada logo atau desain yang diperlukan, seperti adakah tulisan yang harus dicantumkan ke dalam desain tersebut, kemudian bentuk apa yang diinginkan dan ingin terlihat seperti apa, kemudian juga warna yang diinginkan. Contohnya pada waktu itu saya membuat sebuah desain untuk sebuah sertifikat sebuah emas, dan klien meminta untuk mendesainnya secara elegan. Dan untuk warnanya tidak diberitahukan, namun saya mencoba menggalinya di bagian proses research. Jadi setelah mendapatkan informasi yang diminta oleh klien, seperti tulisan yang harus dicantumkan, kemudian desain yang diinginkan seperti apa, saya coba research, kemudian saya kembangkan idenya dengan membuat mood board. Setelah itu, coba saya membuat desainnya, dan bertanya lagi kepada klien, apakah ini desain yang sudah diinginkan atau belum. Dan jika belum, saya coba meminta saran kembali apakah ada yang kurang dari desainnya. Seperti itu. Jadi, sebelum masuk ke proses desain sendiri, saya untuk mengetahui pesan dari klien, saya coba menggali lebih dalam dulu dari pada saat briefing. Kemudian, di riset, saya coba mencari lagi kesan yang diinginkan klien elegan itu seperti apa. Kemudian mencoba sebuah desainnya dan memberikan kembali. Seperti itu. Jadi ada proses yang seperti berulang, namun ada bagian yang tidak seperti research-nya tidak terlalu mendalam lagi. Seperti itu. Karena sudah lebih dikerucutkan setelah proses desain dan memberikannya kepada klien. Kemudian untuk yang tentang garis, untuk pengertian dari pengertian garis tersebut, sebenarnya sudah banyak pengertian-pengertian tersebut. Ada yang berasal dari buku dan seperti website-website tersebut tentang desain sudah ada. Dan untuk arti dari garis horizontal atau vertikal tersebut sudah umum menurut saya sendiri, karena dari beberapa pengertian saya temukan sebelumnya pada saat saya mencari untuk pengertian tersebut, kebanyakan mengartikan bahwa
garis tersebut, seperti garis tegak dan garis horizontal, seperti itu mengartikan bahwa garis horizontal itu mengartikan keterangan, seperti itu. Dan untuk contoh dari gambar yang kurang itu, mungkin nanti bisa coba kontak ke saya saja. Karena untuk waktunya, bagaimana moderator, apakah masih ini, masih bisa? Masih bisa kok, Kak. Masih bisa kalau untuk nunjukin gambar yang okay. Kurang. Coba saya cari itu dahulu. Iya, bisa di-share screen aja, Kak. Oke. Udah bisa kok. Saya coba share screen ya. Iya. Bentar. Terlihat? Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah. Nah, contohnya misalnya dari desain poster rumah ini ya. Dari sini dapat dilihat bahwa adanya gambar di mana dengan menunjukkan denah, maksudnya poster untuk rumah ini, tampilan rumahnya, kemudian ada denahnya, kemudian ada informasi yang ditampilkan. Menurut saya sendiri ini salah satu desain yang kurang cukup menarik dan ada bagian-bagian yang sangat ramai gitu. Tidak memanfaatkan ruang dan apa yang harus kita lihat terlebih dahulu highlight-nya. Mungkin dari desain ini kita bisa ubah desainnya seperti untuk gambar rumahnya sendiri kita bisa membuatnya lebih simpel. Contoh dari desain ini gambar rumahnya kita buat di sini untuk lebih besar seperti itu. Kemudian gambar untuk gambar lebih detailnya bisa kita lebih perkecil dan mengubahnya menjadi bentuk yang lain. Karena ini sangat menyatu dan kita tidak tahu harus melihat ke arah mana terlebih dahulu. Dan untuk judul dari desainnya, kita bisa menggunakan warna lain, tidak menggunakan warna merah, mungkin seperti hitam. Karena kontras juga dan mudah dibaca dan nyaman dibaca. Dan informasi-informasi tambahan ini seperti kode dari rumahnya dan ukuran dari rumahnya ini mungkin bisa kita lebih tempatkan di tempat yang pas dan tidak menggunakan shape karena kita akan bisa membuat ini tampilan menjadi lebih nyaman dengan mengatur informasi-informasinya dengan memanfaatkan space yang ada seperti itu. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa desain gambar ini tidak menunjukkan di mana highlight-nya, kemudian kita tidak tahu mana yang harus kita lihat terlebih dahulu, dan kurang nyaman untuk dilihat. Dengan adanya menggunakan prinsip-prinsip desain dan elemen-elemen yang tadi kita gunakan, kita bisa memanfaatkan gambar ini menjadi sebuah desain yang lebih menarik. Seperti itu. Ini salah satu contohnya di mana desainnya tidak terlihat nyaman. Kemudian ini terlihat unity namun berantakan karena tidak tersusun dengan rapi. Kemudian juga space-nya tidak digunakan dengan baik karena terlihat penuh dan tidak ada focal point-nya. Jadi tidak tahu dari mana kita harus melihat, membacanya karena di sini sangat tidak beraturan. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Ini saya akan membacakan pertanyaan terakhir ya, dikarenakan waktu yang terbatas.
Ini ada pertanyaan dari Yuswandi. Pernah nggak Mas Rifki sebagai pendesain ada klien yang tidak puas atau tidak sesuai dengan yang diharapkan? Sementara klien tersebut sudah menjelaskan sebelumnya bagaimana yang dia maksud dan kalau terjadi hal yang demikian, bagaimana cara menyikapinya? Kalau dari saya, selama ini untuk beberapa atraksi, alhamdulillah belum ada yang terlihat tidak puas. Jadi sebelum saya menghasilkan desain yang terakhir, saya coba tanya lagi, karena saya ingin memberikan yang terbaik kepada kliennya. Jadi sebelum final desain, saya menanyakan apakah ini sudah cukup, ataukah apakah masih ada revisi yang harus saya lakukan. Karena apa yang diinginkan saya itu sangat penting. Jadi saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh kliennya, kemudian informasi apa yang harus saya cantumkan, seperti yang proses kreatif sebelumnya yang saya jelaskan. Jadi dari hal tersebut, kita tidak bisa, tidak akan mungkin gagal. Jadi meminimalisir adanya kegagalan di akhir apa yang kalian inginkan. Dan apabila ada kasus seperti itu, jadi di mana kita sudah mendesain dan klien tidak puas, itu mungkin kita tidak tahu juga ya, misalnya terjadi. Atau kita sudah mendesain terus kliennya tidak menunjukkan rasa kepuasan, itu tergantung dari kliennya juga. Misalnya kita ingin memperbaikinya lagi, kita bisa saja. Tapi kalau hal itu terjadi, kemungkinan kita juga tidak tahu. Karena kita sudah berusaha maksimal, dan apa yang kalian mau, sudah kita lakukan dengan baik. Seperti itu. Iya, terima kasih Kak Rifki. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya tidak bisa terjadi untuk pada webinar ini. Selanjutnya acara akan saya kembali ke MC untuk menyebutkan pemilihan pemenang mendapatkan scented candle dari LOI. Waktu dan tempat dipersilakan kepada MC. Oke, terima kasih Kak Javanya, dan terima kasih terutama Kak Rifki yang sudah mengisi materi di acara webinar Yuk Jelajahi Desain Visual ini. Semoga ilmu-ilmu yang dikasih Kak Rifki bermanfaat ya bagi semuanya. Dan mohon maaf banget untuk sesi Q&A ini, terbatas sekali untuk waktunya. Biar acaranya lebih seru lagi dan semangat lagi, kita langsung ke pemilihan pemenang kali ya, guys. Oke, mungkin bisa langsung di-share oleh Kak Aderiki untuk penanya-penanya yang sudah bertanya. Dan kita akan putar siapa yang memenangkan hadiah dari LOI Candle ini. Oke, ditunggu ya. Oh iya guys, BTW udah pada makan belum nih? Masih pada semangat kan? Semangat. Semangat dong. Tapi udah pada makan, sehat selalu ya di rumah, jangan keluar-keluar. Lagi pandemi kayak gini, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dimanapun kalian berada juga. Oke. Nah ini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, yang pertama boleh langsung di play aja. Mudah-mudahan saya dapat. amin. Oke. Kak Satrio De Rizky, siapa? Boleh di open kameranya, boleh saya sambil mungkin.
Halo. Ya, ya Kak. Halo. Halo Kak Satrio. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ini Kak Satrio dari mana? Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Satrio Deriski. Saya kuliah di Politeknik PGRI Banten. Saya dari Cilegon, Kak. Cilegon. Oh, dari Cilegon. Wah, lumayan juga ya. Lumayan jauh. Tapi sinyal tetap lancar ya, Kak, di sana? Lancar, lancar. Lancar, alhamdulillah. Oke. Okay. Untuk Kak Satrio Deriski, mungkin nanti bisa konfirm ke saya ya lewat WA. Nanti akan diinfokan lewat grup. Untuk mengirimkan konfirmasi alamatnya. Oke. Okay. Next Baik, buat juara kedua ya. Kita mulai lagi. Tetap standby. Ayo dong, semangat. Mana suaranya? Semangat, semangat. Semangat, guys. Oke. Okay. Kak Rahmawati Ananda, selamat. Mana Kak Rahmawati? Ya, halo, apa suara saya terdengar? Oke, terdengar Kak. Boleh perkenalkan diri mungkin Kak? Ya, saya perkenalkan, nama saya Rahmawati Ananda dari Universitas Mula Warman Samarinda. Oh, Samarinda, wah jauh banget ya. Gimana Kak, kakak sehat? Sehat, alhamdulillah. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Oke, untuk Kak Rahmawati Ananda nanti konfirmasi juga ya lewat WA, nanti akan infokan ke grup juga. Oke, okay, selamat ya Kak. Ya, oke, okay, next. Ini untuk yang terakhir ya. Untuk yang terakhir, mau mulai sekarang apa nanti ya? Eh, udah dimulai ya. Oke, okay, langsung aja. Kak Kamaru Iskandar. Selamat. Halo Kak. Ya, halo. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama Kak. Oh iya, Kakak mungkin perkenalan diri dulu, boleh? Ya, silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya Kak, ini yang pertama saya mohon maaf karena di Aceh ini sedang hujan lebat, jadi saya tidak bisa on cam Kak. Ini saya Kamaru Iskandar dari Aceh Kak. Saya kuliah di Universitas Al Muslim Aceh Kak. Oke. Kak Kamarul nanti diinfokan ya lewat grup WhatsApp untuk konfirmasi alamat kakak. Terima kasih Kak. Oke. Tambah lagi hadiahnya Kak. Tambah lagi hadiahnya. Mungkin di acara selanjutnya kali ya Kak. Nanti kakak ikut lagi, nanti kita bakalan nambah hadiah-hadiah yang lebih seru lagi. Oke. Ada yang bertanya, apa sih hadiahnya itu? Sebelumnya kalian sudah follow akun IG-nya LOY Scented Candle, kan? Jadi, Scented Candle itu merupakan lilin wangi gitu, guys. Jadi, ketika kalian dibakar, itu akan memunculkan wanginya itu. Jadi, sebagai pengharum ruangan, tapi dengan metode yang dibakar, seperti itu. Oke. Okay. Sebelum acara ini berakhir, mungkin kalian bisa mengisi link presensi yang akan dikirim di kolom chat ini. Oke, mungkin untuk panitia boleh dikirimkan terkait linknya. Untuk yang tidak mendapatkan hadiahnya, jangan berkecil hati ya guys. Mungkin jika ada waktu dan ada kesempatan lain, kita akan mengadakan acara-acara seperti ini lagi, yang mana nanti kalian bisa mendapatkan hadiah yang lain. Oh iya, sebelumnya aku info, tadi sebelumnya kan sudah aku infokan di awal, kalian juga bisa mendapatkan hadiah berupa uang tunai di IG PIKOM underscore Pekan Virtual Universitas Pancasila. Di situ banyak sekali rangkaian-rangkaian acara, termasuk webinar kita ini. Jadi jika kalian masih pengen nih dapat hadiahnya, kalian langsung saja follow at PIKOM underscore Pekan Virtual. Di situ nanti akan diumumkan tanggal 11 Januari
melalui live Instagramnya pada jam 1 siang. Jadi kalau kalian pengen dapetin hadiahnya, kalian juga harus mengikuti acara-acara yang diadakan di pekan virtual tersebut. Langsung follow ya dari sekarang. Oke, ini untuk link absensinya ya guys, boleh diisi dari sekarang. Kak, kapan foto barengnya nih? Oh, foto barengnya? Oke, sebentar lagi ya. Oke, mungkin sambil mengisi link absensi, untuk semua pesertanya boleh mengaktifkan fitur kameranya supaya terlihat semuanya. Dan berikan ekspresi yang menarik dia, guys. Yang fun. Oke. Okay. Yuk, sudah semuanya? Oke. Okay. Kita bakalan ada sesi foto 3 kali dan 1 kali video ya, guys. Nanti, oke. Okay. Yuk, yang pertama, gaya formal dulu kali ya. Yuk, 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya bebasnya apa ya? Cheers kali ya. Yes. Sorry. Oke, yang terakhir ya guys, untuk sesi foto, gaya bebas. Oke, terima kasih semuanya. Oke, yang terakhir sesi video kali ya guys, boleh nggak sih kalau aku minta tolong buat kalian bilang, yuk ikuti acara Pekan Virtual PIKOM UP Universitas Pancasila awal harapan dan tantangan di 2021. Oke, aku chat di Zoom aja ya biar kalian bisa membacanya juga. Oke, ditunggu ya semuanya. Yo. Oke, bisa dibaca ya kalian semuanya. Oke, kita mulai ya videonya. Yuk, kalian semua untuk on kameranya lagi dan berikan ekspresi terbaik kalian ya. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah, Kak. Sudah. Sudah? Yuk, yang semangat ya semuanya ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Yuk ikuti acara Pekan Virtual Pancasila 2021. Kurang semangat nih, boleh sekali lagi ya. Boleh nggak? Boleh, boleh kan? Boleh. Oke,
Kita ulang ya satu kali lagi. Oke, ayo. Semuanya harus barengan ya, guys. Oke, satu, dua, tiga. Yuk ikuti acara virtual tantangan dan harapan 2021. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.